السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعد أما بعد فمن سمع رحبتي في رحمكم الله بمنكم أن تبرأ Kajian kali ini adalah tentang khidbatun nisa atau mengkhidbah perempuan ya. melamar bahasa kitanya puna apa melamar ya. atau eh, uh, <tuh> ya bahasa melamar melamar ya atau meminang ya meminang khidbah ini berwazan fi'lah seperti ki'dah dan jilsah seperti dikatakan khatabal al mar'atu yakhtubuha khutban khitbatan khataban khitbatan maksudnya adalah talabaha lizzawaj bil wasilati al ma'rufah ya. bainan nas ya. jadi meminta kepada wanita itu untuk dinikahi dengan cara-cara yang diketahui, yang ma'ruf di kalangan orang-orang. Jadi meminta. Maka khutbah ini merupakan muqaddimah dari pernikahan. Ada per awal, ya, permulaan dari pernikahan. Avadalla definisi lain disebutkan al-khitbah hiya i'lan al-mar'ah awwaliha biragbati fi azwajha biragbati fi zawjiha adalah memberitahu kepada perempuan atau walinya dengan menginginkan menikahinya menginginkan untuk menikahi perempuan tersebut Nah Hikmah dari khitbah ini adalah di mana perkawinan itu tegak ya di atas asas dan tujuan yang jelas ya jadi perkawinan itu diharapkan ada wal terus menerus langgeng saadatul usrah kebahagiaan keluarga ya agar apa? Agar anak-anak tumbuh -anak dalam lingkungan penuh kecintaan dan kelembutan. Nah, khidbah ini sebelum pernikahan. Jadi sebelum pernikahan lakukan khidbah. Adalah cara ya untuk mengetahui masing-masing dari orang yang mengkhidbah dan yang khidbah antara calon suami dan calon istri. Nah, diharamkan itu tumbuhnya rasa mencintai, ya, rasa menghargai, saling menyayangi yang merupakan syarat untuk terjadinya pernikahan, ya. Yang pernikahan ini adalah merupakan ikatan yang terus-menerus dalam kehidupan, menimbulkan ketenangan dan kedamaian. Nah ini maksud daripada khidbah itu. Jadi khidbah pada dasarnya saling mengetahui calon suami dan calon istri, ya Sal saling mengetahui antara pasangannya agar tahu oh apa. Oh ini keluarganya, ini ayah apa calon mertua, ini kakaknya, ini adiknya dan sebagainya. Nah ini rumahnya, di mana alamatnya? Ya, dengan jelas. Nah dalam khutbah, eh khutbah, dalam khutbah ini ada dua syarat. Dibolehkan khutbah, khutbah ini yaitu untuk meminta izin kepada soal, kepada walinya untuk menikahi perempuan tersebut. Syaratnya ada dua. Pertama, hitwa tersebut harus kosong dari penghalang-penghalang syariat. Ya, yang menghalangi perkawinan. Ya, menghalangi perkawinan tersebut dari seistri si dalam kondisi saat itu. Ya, ini perlu ya, khidbah ini jadi syarat pertama harus bersih harus kosong dari penghalang penghalang syariat yang menghalangi perkawinan yang menghalangi pernikahan yang kedua tidak boleh didahului oleh khidbah yang syariah ya khidbah laki-laki lain yang khidbahnya syariah Jadi ini tidak boleh menghitbah wanita yang sudah dihitbah, dilamar, dipinang oleh laki-laki lain. Ya. Nah, syarat pertama, kalau ada penghalang-penghalang syariat dalam perkawinan, misalnya wanita itu ternyata muharramah. Ya. Wanita yang diharamkan. Karena misalnya ada satu sebab dari penyebab-penyebab keharaman. Baik keharaman yang sifatnya mu'abad maupun mu'akotah. Yang sifatnya selamanya maupun sewaktu-waktu. Ya, misalnya harus ini untuk menjelaskan bahwa wanita tersebut bukan saudari sepersusuannya. Ya, maka kalau saudari sepersesuan atau saudara sepersesuan, maka ini haram. Haram mu'abad. Harus, jadi harus jelas bahwa mereka tidak memiliki hubungan secara sepersesuan. Atau hubungan keluarga. ya Misalnya adiknya ya atau kakaknya ya jadi ini Uh, untuk menjelaskan status keluarga ya. Jadi kalau diketahui misalnya ternyata yang di khidbah itu adalah adik perempuannya karena sudah lama misalnya tidak bertemu atau ya dipisahkan. Yang satu di Jawa, yang satu di Sumatera. Ternyata mereka dipertemukan ya, di khidbah. Ternyata itu adalah adik dan kakak. Maka ini harus dipisahkan. Ya, tidak boleh lanjut pada pernikahan. Ya. Atau tahrim muaqqatah. Tahrim muaqqat. keharaman yang sifatnya sewaktu-waktu temporer. Ya. Misalnya ternyata wanita yang dihitbah itu adalah sedang masa iddah. Nah, ini enggak boleh. Itu menghitbah wanita yang dalam keadaan ejah, Pertama ejah wanita yang falaknya falak rajin. Demikian juga, tidak boleh syarat yang kedua adalah tidak boleh didahului oleh khutbah-hutbah laki-laki yang lain. ya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Al mu'minu akhul mu'min. Seorang mu'min adalah saudara mu'min yang lain. Fala yahillu lahu ay yabta'ana akhihi. Tidak halal baginya menjual atas penjualan saudaranya. Wala yakhtubu ala khutbah ya'ihihi. Dan tidak boleh mengkhidbah di atas khidbah saudaranya hatta yadhara sampai dia meninggalkan ya jadi ini haram e, seseorang ini me, apa melamar atau meminang wanita yang sudah dipinang oleh orang lain Nah bagaimana menghitbah wanita yang dalam keadaan masa iddah. Nah, menghidbah wanita yang dalam masa iddah ini haram. Ya, tahramu khutbatul mu'taddah haram mengkhidbah wanita yang sedang iddah. Apakah keadaan iddahnya iddah wafat atau iddah tolak? Atau iddah karena perceraian? Apakah karena talaknya talak raj'i atau talak ba'in? Talak nah, raj'i itu talak satu dan dua. Kalau talak ba'in, ini talak tiga. Ya. Jadi, nanti kita akan jelaskan apa itu talak. Nanti di talak aja. Nah kalau wanita itu iddahnya iddah talak raj'i. Maka haram mengkhitbahnya, Ya, Tolak raj'i, jadi tolak satu dan dua itu masa iddah tiga bulan itu wajib wanita itu mengalami masa masa iddah. Maka ini tidak boleh dikhidbah oleh laki-laki lain karena karena dia masih dalam masa raj'i, Jadi mana mantan suaminya lebih berhak untuk kembali kepada wanita tersebut kepada istri tersebut lian halam an ismati zawjiha. karena wanita itu tidak keluar dari kekuasaan atau perlindungan dari suaminya ya nah di mana dalam taulak roji ini istri ini masih berhak dalam nafakah jadi suaminya atau mantan suaminya masih wajib memberikan nafkah kepada istrinya kepada mantan istrinya. Lalu kita juga mantan istrinya boleh melayani suaminya selain dalam urusan ranjang ya, atau urusan apa jima. Karena bagi suaminya ini dia lebih berhak untuk merujuknya untuk kembali kepada mantan istrinya di mana saja atau kapan saja dia mau ya kapan saja dia mau. Nah, itu dalam masa iddah, ya. Nah, akan tetapi kalau wanita itu ditolaknya dengan tolak bain, maka ini haram mengkhitbahnya dengan cara yang sore, Ya, Dengan khitbahnya dengan tasrih, dengan dengan cara atau kata-kata yang jelas. Ya. Nah, yang boleh adalah dengan cara ta'rid. Cara ta'rid. Ya, ini boleh. Cara ta'rid atau cara apa? sindiran. Sindiran kepada wanita yang iddahnya talak bain wanita yang iddahnya tolak bain. Jadi tolak ba'in itu yang tolak tiga. Ya. Apa yang dimaksud dengan uh, so tasrih? Ini sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala wala junaha alaikum fi ma aradtum bihi min khidmatin nisa aw aqnantum fi anfusikum maka tidak tidak apa-apa atau boleh atas kalian apa-apa yang Apapun apa yang kalian sadarkan tentang mengkhidbah seorang perempuan atau kalian menyembunyikannya dalam hati kalian. annakum an maka Allah mengetahui sesungguhnya kalian akan mengatakannya. Walakin akan tetapi janganlah kalian menjanjikan kepada mereka kepada wanita itu secara rahasia. Illa an taqulu qawlan ma'rufa Kecuali kalau kalian mengatakannya dengan perkataan yang baik. Wala ta'zimu 'qdatan nikah. Janganlah kalian mengazamkan, menekankan untuk mengikat pernikahan hatta yabulul kitab ajalah. Sampai ketentuan sampai pada waktunya. Maksudnya iddah sampai pada waktunya. Wa'lamu Wa annallaha ya'lamu ya ma fi anfusikum fahdahu. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kalian. Maka hendaklah kalian berhati-hati. Nah, yang dimaksud dalam ayat ini. Ya. Min khitbatin nisa' wanita. Mengkhitbah wanita. Maksudnya, al-mu'taddah. Wanita yang iddah. Ya. Nah, apa si makna ta'rid ta adalah ayyaz goral mutakallim syai'an yadullu bihi 'ana syai'an lam yazkuruhu. Seorang yang berkata seorang yang berbicara menyebutkan sesuatu yang menunjukkan dengannya atas sesuatu yang dia tidak menyebutkan secara langsung. Bahasa kitanya sindiran, ya. Bahasa kita bahasa kitanya adalah sindiran. Beda dengan tasrih. Tasrih itu dengan jelas. Misalnya dengan kata-kata. Saya mengkhithbah kepada si anu atau si uh, si Fulana. ya. Kalau tasrih misalnya dengan kata-kata ini uridu antazawud. saya ingin menikahi, ya. Atau la an yusayyirallahu li imaratan salihatan. Tapi di depan wanita itu, aku ingin Allah memudahkan bagiku memiliki seorang wanita yang yang saleh yang baik. Ya. Atau innallaha saikun la khairan. Sesungguhnya Allah yang mengiringmu, uh, menggiringmu uh, laki khairan ya kepadamu atau kebaikan. Nah, ini adalah termasuk pada ta'rin. Ta ya. Atau termasuk hadiah, hadiah kepada wanita yang iddah ini termasuk ta'rid. Ta atau memuji dirinya termasuk ini ta'rid ya maka kalau Khidbahnya dengan cara yang tasrih ya ini tidak boleh ya ini tidak boleh nah bagaimana kalau wanitanya indahnya diindah wafat indah wafat ini empat bulan wan jika dia muftada min wafatin kalau wanita itu indahnya karena wafat eh kan <Okay>, ini boleh ya juz ta'rid khutbahha asna al iddah dua tasri ini boleh boleh apa menyindirnya khutbah secara menyindir di tengah-tengah iddah tanpa secara sorry secara jelas ya karena apa karena ini hubungan Uh, suami istri ya, ya memang sudah terputus tetapi uh, hati istrinya masih berkaitan dengan suaminya ya, menimbulkan apa uh, menimbulkan kesedihan ya jadi men, uh, apa, untuk menjaga kesedihan menjaga kesedihan dari istrinya ya di sisi lain untuk menjaga ihdad jadi ihdad itu ngabujil bahasa kitanya ya. Jadi ihdad itu tidak tidak berdandan, tidak berhias bagi perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya. Demikian juga tidak boleh secara khidbah tasrih kepada wanita iddah yang wanita ditinggal wafat suaminya untuk menjaga perasaan keluarganya. Ya. Dan juga ahli warisnya yang lain. Maka ini disebut dengan dengan iddah. Ya. Maka dengan demikian khitbah secara tasrih ini haram ya kepada wanita yang iddah ya. Sedangkan khitbah secara sendirian ini boleh kepada wanita baik secara talak bain, talak wafat ya maupun talak, talak. Eh, sedangkan haram pada wanita yang talak iddahnya pada talak raj'i. Nah bagaimana dengan wanita yang dikhitbah oleh khitbah laki-laki lain kemudian dikhitbah oleh laki-laki berikutnya ya. Apakah kalau dia menikah itu sah maka hukumnya ini sah ya walaupun ini haram. Walaupun ini haram, akan tetapi kalau misalnya terjadi pernikahan, maka pernikahannya sah. Ya. Nah, oke, itu di antara beberapa masalah yang berkaitan uh, dengan masalah khidbah. Nah, bolehkah melihat kepada wanita yang akan dihidbah? maka hukumnya adalah ini boleh ya ini boleh karena apa karena e, melihat kepada wanita yang akan dikhidmat ini semoga bisa mengaitkan antara hati calon suami kepada calon istrinya ya maka ini boleh ayan zur rajul ilal mar'ah qabla al melihat seorang laki-laki kepada perempuan sebelum khidbah untuk diketahui keadaan-keadaan dirinya ya tetapi yang dibolehkan dilihat adalah hanya wajah dan telapak tangan itu jadi yang dilihat adalah wajah dan telapak tangan hadisnya jadi Jabir bin Abdillah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iza khataba ahadukum al-mar'ah fa inzaara minha ila ma ila Jika salah seorang di antara kalian mengkhitbah seorang perempuan maka kalau dia mampu melihat dari perempuan itu kepada apa yang bisa mengundangnya untuk menikahinya maka lakukan ya maka ini malik, me, apa lakukan Hadis lain dari Mughir bin Syu'bah bahwasanya dia mengkhitbah seorang perempuan ya Faqala lahu Rasulullah SAW Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya Anazar ta ilaha Sudah kau melihat kepadanya Qala Dia menjawab La. Qala Nabi mengatakan Unzur yaliha Maka lihat perempuan itu Fa'innahu ahra an yu'addima bainakuma Sesungguhnya itu adalah harapan untuk melanggengkan di antara di antara kalian berdua, berdua ya. Hadis diberikan oleh Imam An-Nasai, Ibn Majah dan At-Tirmizi serta Imam At-Tirmizi menganggapnya hadis ini adalah Hasan. Ya. Yeah. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ada seorang laki-laki yang mengkhitbah seorang perempuan dari kalangan Ansar. Fakal Allah Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW bersabda kepadanya, Anazarta ilaiha, apakah engkau sudah melihat kepadanya? Kala dia menjawablah Kata Nabi Fathat Tan Ilaiha. Coba kamu pergi lagi dan lihat kepadanya. Fa'inna fi ansar syai'an. Karena pada mata-mata oh, wanita ansar ada sesuatu. Maka ini ada yang menunjukkan ini boleh. Ya. Bahkan mandub. Melihat wanita yang dikhidbah. Nah, apa saja yang boleh dilihat? Jumhur para ulama ini adalah berpendapat bahwa seorang laki-laki atau -laki calon suami melihat kepada wanita yang dihitbah adalah kepada wajah dan dua telapak tangan. La tidak yang lain. Ya. Nah, mengapa hanya wajah karena melihat kepada wajah ini menunjukkan kepada kecantikan, sedangkan melihat, wajah, melihat telapak tangan, kedua telapak tangan adalah dari ada celah atau tidaknya dalam badan wanita tersebut, ya, ada penyakit atau tidaknya, ya. Nah, dengan demikian, maka sebenarnya untuk hal ini bisa menjadi dijelaskan dengan berbagai sifat. Ya. Dengan berbagai sifat. Uh, dijelaskan oleh para walinya. Nah, atau oleh tetangganya, oleh saudaranya, oleh sahabat-sahabat yang lain. Nah, itu adalah bisa dijelaskan oleh para oleh para orang-orang yang terdekat kepada wanita tersebut atau kepada laki-laki yang meng, yang Jadi pada intinya ini adalah untuk saling mengenal ketika ketika melakukan khitbah. Kemudian ini bahaya kalau setelah khutbah eh setelah khitbah ada melakukan khalwah. Melakukan apa? Melakukan berduaan. Nah, ini sebagian masyarakat, karena sudah mentang-mentang sudah diakibat, sudah dilamar, lalu melakukan khutbah. Khutbah ya pergi kemana, ya pergi ke curug atau ke tempat wisata, ya karena merasa sudah jadi setengah istri, setengah suami, boncengan, pakai motor, pakai mobil, dan sebagainya, maka ini haram. Ini tidak boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, fala yakhlu wan nabiy umratin laisa ma'ha mahramun minha fa inna salisahuma syaitan." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia berduaan dengan seorang perempuan yang tidak ada mahram bersama mereka karena yang ketiganya adalah syaitan. Dalam hadis yang diriakan oleh Imam Ahmad, la yakhluwanna rajulun bi amratin la tahillu lahu. Tidaklah tidak boleh berduaan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak halal baginya, fa inna salisahuma syaitan illa muharram illa muhramun. Karena ketiganya adalah syaitan kecuali mahram. Nah, ini bahayanya ya. Jadi jangan ketika kita sudah menghitbah kemudian melakukan uh, apa berduaan dengan dengan wanita yang sudah dihitbah ya nah bagaimana kalau ngudul al-khutbah? membatalkan atau menyimpang dari khutbahnya. Nah, biasanya khutbah, khutbah itu adalah sebagai permulaan dari perkawinan. Biasanya adalah diiringi dengan hadiah ya dan pemberian untuk apa, saling menguatkan hubungan untuk menguatkan Kaitan yang baru ya untuk mengokohkan uh, silaturahim. Nah, bagaimana kalau terjadi apa? Terjadi pembatalan khidbah, ya? Apakah dari pihak laki-laki atau dari pihak perempuan, dari khatib maupun dari maktabah? Atau kedua-duanya ya kedua-duanya saling membatalkan ya apakah ini boleh ya apakah harus dikembalikan apa yang telah diberikan kepada wanita yang telah dihitbah ya maka di sini hitbah itu adalah semata-mata perjanjian untuk menikahi untuk mengawini bukan akad yang melazimkan bukan akad yang mengharuskan maka kalau membatalkan pelaksanaan dari pernikahan itu, dari perjanjian itu adalah hak dari orang yang memiliki hak untuk melakukannya. Masing-masing ya, dari orang yang berjanji. Maka di sini Allah Subhanahu taala tidak menjadikan untuk apa? al wa'di, menyelisih janji, ya. Ada uqubah ada uqubu, ada sanksi yang bersifat materi yang diberikan kepada orang yang menyelisihinya. Ya. Walaupun tetap hal itu adalah termasuk sifat munafik. Tidak ada sanksi secara madiyah, secara secara materi, ya. Tidak ada had apa membatalkan perjanjian. Hanya tetapi akan tetapi itu termasuk sifat-sifat orang munafik kecuali kalau ada darurat yang mengharuskan tidak dipenuhinya perjanjian. Nabi Wasallam bersabda ayatul munafik salasun hadasa wa wa'ada wa khana. Ciri orang-orang munafik. Ini nifak amali. Ya, ada tiga. Kalau dia berkata selalu berdusta. Kalau berjanji menyelisihi. Kalau diamati dia ber, berkhianat. Ya. Yeah. Nah, begitu pun apa yang didahulukan oleh orang yang melamar ya dari pemberian atau hadiah. Ya, maka hadiah tidak perlu dikembalikan lagi. Begitupun pemberian-pemberian tidak perlu di, di dikembalikan. Amal hadaya adapun hadiah-hadiah fa hibah maka hukumnya adalah seperti hukum hibah wasahi an al hibah la ya juzur fiha. ya sedangkan hibah yang sahih adalah tidak boleh dikembalikan ya tidak boleh dikembalikan hibah itu izakanat tabaruan kalau hibah itu sebetulnya tabaru la li ajal al bukan sifatnya penggantian ya bukan sifatnya uh, penggantian karena apa yang diberikan itu dan sifatnya berbentuk materi Dakhalat fi malakih ini masuk dalam kekuasaannya ya masuk dalam kekuasaan orang yang diberi maka boleh dia menggunakannya dia boleh mengelolanya mau dijual lagi mau dikembalikan lagi ya mau di, mau diberikan lagi atau lain sebagainya itu adalah dalam kekuasaannya ya Nah <tuh> dengan demikian ini, uh, ini tidak perlu dikembalikan. Nabi SAW bersabda: Al aidu fi fi yuqaihi. Orang yang mengembalikan dalam hiwahnya ya seperti orang yang mengembalikan uh, pada apa? Pada muntahnya. Maka itu, <tuh> ini tidak perlu ya untuk apa? Untuk mengembalikan apa yang telah diberikan hadiah hadiah ketika khutbah khitbah, dan khutbahnya ternyata dibatalkan oleh satu pihak atau kedua-duanya. Demikian pemirsa Madrassah TV. Rahmatullah dimanapun anda berada. Yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaatnya. Semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan amalan yang diterima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والحمد لله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته